Nah, ini acara Sumuleng dan Semenap. Ini emang acara setiap tahunnya yang ada di Aceh Jaya, yaitu kegiatan adat daripada Kota Morohom, yaitu kerajaan yang ada di Lamno, ya, ataupun namanya Kerajaan Daya. Ya, jadi Semenap dan Sumuleng. Semenap itu menunggu dan Sumuleng itu menyulangkan makanan. Tiap Lebaran Haji itu Sumuleng Semenap ini dirayakan oleh raja-raja yang ada di seluruh Aceh. Sekian. Di seluruh Aceh kumpul ya, nih. Ya. Acaranya apa sih? Ini apa untuk membangun pariwisata di Aceh Jaya ini. Tema utama kami. Alleges, hari ini Eyang akan mengajak kalian jalan-jalan ke Aceh. Kebetulan nih hari ini ada acara Sumuleng ya. Kita lihat yuk acaranya seperti apa. Yuk kita lihat serunya. Nah, sekarang Eyang sudah mendekati lokasi makam Po Temerhum yang berada di desa atau di kampung Glejong, Lamno, Kabupaten Aceh Jaya. Glejong, Kabupaten Aceh Jaya ini berjarak lebih kurang 80 km dari kota Banda Aceh, guys. Di sini terlihat banyak pengunjung yang akan berziarah ke makam dan juga banyak pedagang yang memanfaatkan momen bagus untuk jualan. Yang lihat ini yang jualannya bermacam-macam ya, campur-campur dari makanan, sandang pangan, random pokoknya. Kita lanjut saja perjalanan kita menuju ke lokasi makam dan acara Sumuleng. Adapun lokasi itu terletak di atas bukit, guys. Masih jauh nggak ya perjalanannya? Kayaknya yang udah jalannya udah jauh tapi belum kelihatan. Oh, tapi itu bukitnya udah kelihatan, guys. Sepertinya kita sudah mulai dekat ya. Kita makin semangat nih. Itu dia bukitnya. Akhirnya ya, yang sampai juga ke sini. Wah, tunggu ya. Kita akan mendaki ke sana ya, tapi sabar, kayaknya yang tergoda nih dengan pantai yang indah. Dan ternyata tempat ini berada pas di depan pinggir pantai, guys. Kita lihat dulu pantainya ya sebelum naik. Ini kita tadi masuk dari sana tuh melalui lautan manusia. Nah, ini bibir pantainya bagus ya, dibuat seperti ini. Dan ya, ada batu-batu. Ini banyak yang jualan. Tadi kita udah lihat sepanjang jalan. Nah, itu nanti tempat yang akan kita daki ke situ. Nah, sekarang kita lihat dulu pantainya seperti ini. Nah, ombaknya. Dan di sana itu kita lihat ya, gunung. Dan itu seperti pulau ya, terpisah sendiri seperti pulau ya. Mungkin pulau. Nah, itu nanti kita akan ke sini, guys. Nah, sekarang kita akan ke sini. Kita turun lagi ya. Oke, setelah kita melihat pemandangan laut yang sangat indah, kita lanjut ya perjalanan kita menuju ke bangunan yang utama ini dulu nih, ke tempat acara ini. Sekarang kita lihat nih, di balik mobil ini ada nih, ada papan bunga ya, yang mengatakan ini adalah acara Pemenap dan Sumuleng. Di sana juga banyak ya, tapi nggak kelihatan karena ketutup sama mobil-mobil yang parkir di sini. Ya, kita masuk aja yuk ke dalam, kita lihat ya. Ayo, ikut, jalan-jalan. Kondisi jalannya seperti ini, guys. Agak berlumpur ya dan basah seperti ini. Mungkin ini baru selesai hujan ya. Sekarang di sebelah kiri ini kita lihat Po Temerhum. Siapa Po Temerhum itu? Po Temerhum itu adalah gelar untuk seorang raja yang berkuasa pada tahun 1480 bernama Sultan Alaeddin Riyad Shah. Nah, sekarang kita sudah sampai di lokasi acara. Langsung saja kita disambut oleh duta-duta wisata ya, Putri Inong Agam ya, Inong Aceh. Wah, ciwi-ciwi Aceh nih, cantik-cantik ya. Dan ini dia nih putra-putra Aceh ya, sebagai Agam Aceh Jaya. Nah, inilah acara Sumuleng dan Semenap dilaksanakan. Terlihat di dalam ada Teku Raja Saifullah, yaitu Raja ke-13 Negeri Daya, serta keturunan Laja lainnya berkumpul di sini. Mereka makan, kecuali raja yang disuapin atau Sumuleng oleh dayangnya. Halo guys, di sini Eyang juga bertemu sama polisi-polisi ganteng ya, polisi Aceh. Biar cara-cara ini seluruh Indonesia ini pasti meleleh, lihat ya. Satu-satu. Ashraf, Daniel, Abdurrahman, Askar, Irfandi, Amar. Tuh, lihat nih ha. Oke, thank you ya. Oke, dari acara Sumuleng Raja yang sedang berlangsung tadi, sekarang kita menuju ke makam Po Temerhum. Lokasi makamnya berada di atas bukit, ada tangga yang dibuat untuk menuju ke sana. Sekarang kita mulai mendaki tangganya ya, seperti ini. Ayo kita mendaki, semangat. Ah, ya,
kita lihat cukup banyak ya antusias warga yang ingin naik ke bukit ya, sama juga seperti Eyang nih ya, tertatih-tatih ya. Yang ini malah nggak ada pegangan, ya ampun ya. Kita tetap aja ya mendaki ya, semangat, semangat. Tinggi banget nih. Ayo Bu, semangat Bu. Oh turun. Berhenti dulu ya. Capek. Setengah perjalanan ya. Dari bawah tadi, setengah perjalanan dan keringat mulai ngucur. Sekarang perjuangan berikutnya kita naik ya. Oke guys, kita hampir sampai dan Eyang melihat itu sudah ada bangunan di atasnya guys, bangunan makam sepertinya ini. Oh senang dan bahagia rasanya. Kita lihat dulu itu pemandangannya. Eyang udah hampir sampai. Keringatnya. Nah, itu lautnya. Yang udah di sini, sedikit lagi kita ke atas. Masih ya, sedikit lagi. Akhirnya sampai juga di atas, guys. Dan sekarang kita sudah masuk ya ke komplek makam ya. Langsung saja kita menuju ke bangunan utama di mana makamnya berada. Sekarang kita buka sepatu atau buka sandal dulu ya. Nah, seperti ini kita buka. Sekarang baru kita naik ke atas. Nah, sekarang Eyang melihat banyak orang di dalam sini, guys. Kita akan menuju ke sana. Sangat menarik perhatian. Ada apa yang sedang dibagi? Kita lihat tabung amalan ini apa? Apa ini? Oh, air, guys. Mereka membagi-bagi air. Ada petugas yang membagi-bagi air di dalam untuk orang-orang yang menunggu di luar. Seperti ini. Oh, seperti ini kita tanya ini nih. Kita tanya nih sama yang ini. Ngambil air ya? Iya, Bu. Airnya untuk apa? Airnya untuk minum. Gunanya untuk apa? Berkah. Berkat, guys, katanya. Nah, banyak ya. Sekarang kita tanya ibu ini. Bu, airnya untuk apa? Diminum. Diminum. Biar terang hati, baik, sehat-sehat gitu. Seperti itu guys. Ini kita lihat banyak yang datang mengantri untuk mendapatkan air ini. Wow, sampai ke sana ya banyak ya. Dan sekarang nih Eyang melihat ya pintu makam terbuka, kita masuk ya. Sekarang Eyang sudah berada di dalam. Di dalam ini ada beberapa makam. Pada prasasti di bawah bukit tadi tertulis selain makam raja juga ada makam keluarga raja dan juga putra-putri raja. Yang kelambu inilah makam raja. Tertulis di situ nama beliau Sultan Alaeddin Riyad Shah. Eyang melihat beberapa aktivitas warga yang sedang ziarah di sini dan Eyang tidak mau mengganggu mereka. Eyang keluar saja ya. Oke, demikian guys jalan-jalan kita hari ini ke makam Po Tumeruhum yang berada di Aceh Jaya. Nanggroe Aceh Darussalam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. I love you.